Hasil pertandingan, babak 32 besar, BWF, World Junior Championships 2023. Di babak 32 besar tunggal putra, Awi Farhan berhasil mengalahkan pemain India, Tushar Sufir, dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam durasi 35 menit. Pradiska Bagas Sujiwo berhasil mengalahkan pemain Jerman, Luis Pongratz, dengan skor 21-6 dan 21-8 dalam durasi 29 menit. Muhammad Reza Al-Fajri harus kalah dari pemain India, Ayush Sethi, dengan skor 14-21, 21-13, dan 19-21 dalam durasi 53 menit. Dan Bodi Ratana Teja Gotama harus kalah dari unggulan ketiga asal China, Hu Zhe'an, dengan skor 15-21 dan 17-21 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Ruzana berhasil mengalahkan pemain China, Dai Qinyi, dengan skor 21-19, 9-21 dan 22-20 dalam durasi 1 jam 3 menit. Ciara Marvella Handoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Peiyu, dengan skor 21-19 dan 21-13 dalam durasi 43 menit. Talita Ramadhani Wiryawan berhasil menang atas pemain Australia, Chatrina Chiayutan, dengan skor 21-15 dan 21-7 dalam durasi 24 menit. Mutiara Ayu Puspitasari harus kalah dari pemain Thailand, Tonruk Saiheng, dengan skor 10-21 dan 14-21 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Rian Ma, Kyle Wang, dengan skor 21-9, 18-21, dan 21-19 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Anissa Naya Kamila, Azahra Ditya Ramadhanit, berhasil mengalahkan wakil Singapura, Zheng Hongli, Zheng Yangli, dengan skor 21-15 dan 21-11 dalam durasi 31 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan ganda campuran China, Gao Jiasuan, Chen Fan Sutian, dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam durasi 30 menit. Jonathan Farel Gosal, Priscilla Venus Elsadai, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Arthur Lee, Chloe Ho, dengan skor 26-24 dan 21-14 dalam durasi 34 menit.